Viral di media sosial, sebuah rekaman video memperlihatkan aksi tak terpuji pengunjung yang menyiramkan air minum dan melemparkan piring ke seorang pelayan restoran. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @indoviral8 pada Rabu 2 Maret 2022, awalnya pelayan restoran tersebut terlihat sedang melayani pengunjung yang duduk bersama keluarganya. Tampak, satu keluarga itu duduk seorang bapak, ibu dan dua anak kecil serta telah tersedia beberapa makanan dan minuman di atas mejanya. Tiba-tiba sang ibu marah kepada pelayan yang berdiri di samping mejanya tersebut. Namun, tidak terdengar secara jelas apa yang mereka ucapkan. Mendadak, ibu itu langsung menyiramkan air minumnya dan piring berisi makanan kepada sang pelayan. Meski begitu, pelayan tersebut tetap diam mendengarkan ucapan pengunjung yang marah itu.